Kau dari mana? Kau tukang bebek? Hei! Mana yang kau? Tanpa radius! Kita bunuh kau! Kita bunuh! Binatang! Dasar! Bangsa binatang! Sini! Kalian memberontak di tanah NKRI. Kalian harus dibunuh semua bangsa kalian. Dari Jakarta, apabila ada yang memberontak di tanah Papua ini, kita bunuh. Ayo, tangkap mereka. Tangkap mereka sebagai dari pemberontak. Hei, apabila mereka melawan, dibunuh. Karena orang tua orang tua mereka kita sudah bunuh. Sekarang giliran mereka yang kita bunuh. Aduh, mereka melawan, bunuh. Aduh, mama. Mama. Kenapa kami dibunuh kayak begini? Terlalu kejam sekali. Ini kita bertahan. Kenapa meninggal kami? Kami hanya masyarakat biasa. Katanya yang kasih kami makan. Hancur sapu tanah. Begini, terlalu jahat sekali. Kamu minta apa lagi? Kalian minta apa dari kita? Sapu tanah kamu ambil, MS kamu ambil. Dasar binatang, tolong mama. Keadilan di negara ini. Tung selalu bunuh katang. Dia melawan. Tolong jangan ada kata-kata lagi sabu tanah. Di saya perempuan-perempuan Papua kita perkosa. Tolong jangan mama, jangan mama. Saya kalian. Ikut kami. Kalian pantas untuk hidup. Kalian pantas. Silakan buang mayat mereka ke laut, kemana yang tidak meninggalkan jejak. Ini perintah dari komandan. Silakan bunuh, karena kita tidak butuh mereka, kita butuh tanah mereka. Perempuan-perempuan ini kita tinggalkan.
Anak! Mama, ya! Sudah lama Mama sabu-sabu berlari di halaman online! Demi yang kalian yang mati! Adik Julianus Yemo di tempat mati! Dan ribuan nyawa melayang tanpa belas kasih! Demi pertumbuhan ekonomi, atas nama NKRI harga mati, berita resort orang asing dan pantai Raja Ampat dipuji-puji, sedangkan hutan-hutan norak tergaji, lemba-lemba dorak tumpah merkuri. Aduh, Mama, hutan sama norak bongkar, anak-anak asmat mati kelaparan, anak-anak mauses mulai lapar. Ribuan anak tanah jadi terkapar dan gunung-gunung sampai di lembah-lembah. Aduh, Mama yo, maksud hanya politik akal bulus, uang jadi raja, anak tanah pecah tak ruang arah, biar satu suku angkat panah, satu marga lupa asal dari mana, satu darah lupa kalau kitong saudara. Rema Hili, birunya langit berubah jadi kelamnya amarah, air kali banjir darah. Di balik rimbunan pohon tua, kita orang bertanya, adilkah? Adilkah? Adilkah negara ini? Mama Papua melahirkan anak manusia yang diberkati dengan kasih sayang, bukan binatang, bukan pula pelaku kejahatan yang kalian tembak dan kalian tendang.